Nah, ini teman-teman, rujakannya sudah ready. Nah, ini sambalnya. Oke teman-teman, mari kita makan rujak. Hari ini nggak makan nasi ya teman-teman, makan rujak aja. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku. Apa kabar semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Amin. Nah, di video kali ini teman-teman mau mukbang rujak ya. Lutisan lah kalau di kampung aku namanya lutisan. Nah, buahnya seadanya ya teman-teman. Nah, ini ada mangga muda, ada timun, dan ada pepaya ya teman-teman. Dan bumbu-bumbunya aku pakai cabe, garam, gula merah, sama sambal kacang ya teman-teman, karena aku nggak punya kacang yang itu, jadi aku pakai sambal kacang aja. Nah, mari kita ulek-ulek. Cabenya aku pakai 7 ya teman-teman, selera kalian mau pedes apa enggak. Ini kayaknya 7 sih pedes banget, aku suka pedes soalnya. Jadi aku pakai 7, enggak punya cabe rawit, di Taiwan adanya cabenya cabe merah ya teman-teman, jarang nemuin cabe rawit. Tapi walaupun cabe merah, cabenya pedes teman-teman, mengalahkan cabe rawit. Kita ulek gulanya. Lalu sambal kacangnya. Itu ditambahin apa namanya teman-teman, asam ya teman-teman, tapi ini di sambal kacangnya sudah ada asamnya, jadi aku nggak tambahin asam lagi ya teman-teman. Itu biji-bijinya aja masih ada di sini, di sambal kacangnya tuh biji-bijinya. Ini kakakku yang bikin sambal kacang awet teman-teman, taruh di kulkas tuh sampai sekarang masih seger. Nah, aku tambahin jeruk, air jeruk ya teman-teman. Nggak tahu ini jeruk apa namanya, bukan jeruk itu, bukan jeruk apa yang bikin sambal ini, jeruk yang buat nyampurin, buat bikin teh gitu. Itu banyak airnya tuh ya, tiga aja cukup. Baunya wangi. Aduk. Ya teman-teman, saya rasa segini sudah cukup. Nah teman-teman, tuh sambalnya, ini buahnya,
Mari kita makan. Halo teman-teman. Mari kita makan rujak. Tuh. Ada mangga muda. Kebetulan masih ada sisa satu teman-teman. Jadi aku bikin aja rujak deh. Ada timun, ada pepaya teman-teman. Ini pepaya yang kemarin aku masak tapi udah merah begini, jadi nggak enak. Udah, jadi bikin rujakan aja deh. Mari kita makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nyobain mangganya dulu. Mari teman-teman. Jangan ngiler yang lagi hamil ya. Nanti ngiler. Atau mari kita bikin bersama. Baik. Lalu teman-teman, suapan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pedasnya luar biasa. Tadinya jangan banyak-banyak ya sapinya. 3 aja kali atau 5 gitu. Tapi mantap. Pedas tapi mantap teman-teman. Bukain pepayanya. Manis juga loh. Pepayanya manis juga teman-teman. Masya Allah, ngiler enggak. Ngiler enggak teman-teman. Ini mangganya enggak asam, teman-teman.
Semangat, semangat, tinggal satu lagi. Buahnya ludes teman-teman, sambelnya masih separuh. Pokoknya walaupun pedes, wih mantap. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, selamat datang. Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu bagi saya sangat berharga ya teman-teman, walaupun cuma satu. Semoga video-video saya dapat menghibur teman-teman di sela-sela waktu yang senggang. Dan bagi teman-teman yang sudah selalu mendukung channel saya, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikan kalian dibalas lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye. Mantap. Mantap pisan teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin, tetap disyukuri apapun makanannya. Terima kasih.